Ya lo semuanya balik lagi di channel gue Hazelnut. Video kali ini gue mau berbagi tutorial lagunya Nadine Amija yang judulnya Sorai. Buat kalian yang mau main lagu ini mirip sama yang aslinya ya, yang di YouTube tuh yang bagian live tag, mungkin agak repot mainin lagu ini karena tuningan gitarnya ini kan gak standar. Jadi kalian harus rubah lagi tuningan gitarnya. Ya oke, gue coba jelasin dulu ya tuningan gitar per senarnya ya. Senar 1 kita tuning C, senar 2 C lagi, senar 3 G, senar 4 C lagi, senar 5 F, senar 6 E. Oke, kita mulai dari bagian intronya. Gue coba praktekin dulu ya gimana intronya. Ya oke, gue coba jelasin dulu ya gimana intronya. Jadi kita main yang ditekan itu di fret 7 senar 4 di sini. Kita tekan aja satu jari, sisanya open string. Yang dipetik senar 4 3 2 3 1 2 3. Jadi gini. Itu dua kali. Kemudian pindah yang di senar 4 tetap ya. Kemudian kita tekan senar 3 fret 4 di sini. Pola petikannya sama 4 3 2 3 1 2 3 2. Kemudian pindah ke senar 4 fret 5. Sisanya open string, pola petikannya masih sama ya. Turun lagi ke fret 4 senar 4. Habis itu diulang lagi. Dari sini lagi ya. Ya kayak gitu intronya. Ya kita masuk ke bagian verse satunya ya. Pola gitarnya sama kayak yang bagian intro tadi, tinggal dimasukin liriknya aja. Kita praktekin langsung. Langit dan laut saling membantu mencipta awan hujan pun ketika itu sama kayak yang bagian intro tadi. Lanjut ke bagian chorusnya ya. Kau memang manusia sedikit kata, bolehkah aku yang berbicara. Kau memang manusia tak kasat rasa, biar aku yang mengemban cinta. Nah itu bagian chorusnya. Jadi bagian chorusnya kita main dari sini ya, fret 2 senar 4. Pola petikannya sama 4 3 2 3 1 2 3 2 gitu ya. Jadi masuk liriknya. Kau memang ke fret 4. Sedikit kata, naik ke fret 5. Bolehkah aku yang berbicara. Turun fret 4. Kau memang manusia tak kesat rasa. Turun lagi.
Biar aku yang mengembang cinta. Pas terakhirnya itu di open string senar 4 cinta. Oke. Nah, kita masuk ke bagian interlude-nya. Gue coba praktekin dulu ya. Gitu interlude-nya. Ya oke, gue coba jelasin dulu gimana interlude-nya. Posisi jari kita di senar 5 sama senar 4 ya, di fret 4 kayak gini. Jadi yang kita petik senar 5 dulu, 3 2 3 4 3 2 3, pindah ke senar 4 fret 2, 3 2 3 open string 3 2 3. Jadi gitu. Kayak gini ya. Gitu ya. Kemudian ke sini, fret 2 senar 5 sama senar 4. Ini juga sama, jadi senar 5 dulu kita petik 5 3 2 3, kemudian senar 4 3 2 3, open string senar 4 3 2 3, kemudian di hammer on 3 2 3. Jadi gitu. Kemudian diulang lagi. Habisnya di F di senar 5 open string. Petikannya 5 3 2 3 1 2 3 2. Begitu ya petikannya. Habis itu kita masuk lagi ke bagian verse lagi. Ya, kita masuk ke verse 2 nya. Gitarnya sama kayak verse 1, beda lirik aja. Langsung kita praktekin ya. Awan dan awan saling bersentuh, mencipta hangat kau pun tersenyum. Ketika itu jadi tadi yang verse 2 sama chorus 2 nya itu polanya sama kayak yang verse 1 chorus 1. Kemudian abis itu langsung masuk ke bagian interlude yang keduanya. Bentuknya seperti ini. Kita main di senar 5 fret 4 kayak gini ya. Coba jelasin, kita main dari senar 5 fret 4 ya. Pola petikannya 5 3 2 3 1 2 3 2 kayak gitu ya. Turun ke fret 3. Pola petikan masih sama. Turun ke fret 2. Turun lagi open string. Ulang lagi dari fret 4. Turun fret 3.
turun fret 2. Ini tahan aja di fret 2. Habis itu masuk lagi ke verse 3 nya. Ya kita masuk ke bagian verse 3. Untuk pola gitarnya di verse 3 ini masih sama kayak verse 1, verse 2. Beda liriknya aja ya. Kita coba praktekin langsung ya. Kau dan aku saling membantu membasuh hati yang pernah api. Mungkin akhirnya terjadi satu, namun bersorai pernah bertemu. Itu udah masuk ke bagian outro terakhirnya. Bagian outro terakhirnya dia main dari sini ya, dari senar 4 fret 2. Untuk pola petikannya masih sama 4 4 3 2 3 1 2 3. Kita praktekin aja langsung. Naik fret 4, naik lagi fret 5, turun. Fret 4, balik lagi. Open string fret 4. Habisnya di sini. Oke. Okay. Oke, okay, sekian video tutorial gitar dari gua kali ini. Semoga bisa ngebantu. Maaf nih kalau enggak mirip-mirip banget sama yang aslinya. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas boleh coba tanya di kolom komen bawah, nanti gua coba balas. Thank you banget yang udah nonton videonya sampai habis. Yang suka videonya boleh like sama subscribe. Terakhir, ayo kita tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa main gitar. Thank you.